Ya la kalbin, ya la kalbin syurorah kad tawala. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah, juga para mustami'in mustami'at al-kiram, muhibbin muhibbat, talibin talibat, muridin muridat, para pencahari ilmu, para pencahari segala yang terkandung dalam ilmu Allah, yakni segala kebaikan, keterpujian, kebenaran, kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, keunggulan, keterdepanan, kewangian, kesucian, kesempurnaan, keistimewaan yang hakiki dan abadi di dunia, di alam barzakh, di akhirat kelak, yang itu semua tidak mungkin bisa diraih tanpa ilmunya Allah. Maka arti daripada mencari ilmu Allah, mencari segala yang terkandung dalam ilmu. Talibul ilmi adalah talibus salamah wassa'adah wal karamah al-abadiyah. Dengan ilmu Allah, makhluk bisa mengenal Allah. Arti mencari ilmu, mencari pengenalan dengan Allah. Dengan ilmu Allah, makhluk bisa mengenal kepada hakikat kebenaran. Kebenaran dalam akidah, kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam pengetahuan, kebenaran dalam niat, kebenaran dalam akhlak, kebenaran dalam perbuatan, kebenaran dalam ucapan. Dengan ilmu Allah, manusia bisa bertemu dengan Allah. Arti mencari ilmu Allah, mencari pertemuan dengan Allah. Dengan ilmu Allah, makhluk bisa meraih ridha-Nya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah, ampunan Allah, barokah Allah. Maka arti mencari ilmu, mencari itu semua. Mencari ilmu Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala difardukan tidak boleh diwakilkan. Mencari ilmu Allah difardukan tidak boleh diwakilkan. Setiap insan wajib mencari ilmu agar mendapatkan ilmu. Jika mendapatkan ilmu Allah, artinya mendapatkan segala kebaikan yang terkandung dalam ilmu.
Ilmu Allah adalah pengetahuan yang datangnya dari Allah, bukan produk akal. Semua malaikat, semua nabi, semua rasul tidak ada yang intervensi terhadap ilmu Allah. Kekuatan akal sebagai khodim terhadap ilmu, pelayan terhadap ilmu. Alam hati sebagai wadah bagi ilmu. Karena ilmu Allah ini sakral, datangnya dari Allah, maka tidak boleh disimpan di hati yang kotor. Tidak boleh disimpan di hati yang gelap. Tidak boleh disimpan di hati yang najis. Apa kotoran-kotoran dan najis-najis dan kegelapan hati? Kegelapannya adalah yang paling besar, kebodohan. Kegelapan hati dan kotoran hati adalah kesesatan. Ketika hati bodoh kepada Allah, ketika hati bodoh kepada cara-cara mengabdi kepada Allah, ilmu mengabdi kepada Allah, ketika hati bodoh kepada cara meraih ridha Allah, cinta Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, ketika hati bodoh kepada jalan yang lurus yang sampai kepada Allah Jalla Jalalu wahdah, ketika hati bodoh kepada kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang datang dari Allah, ketika hati bodoh kepada al-akhlaqul karimah, etika dan peradaban yang mulia, cara bergaul dengan Allah, dengan akhlaqul karimah tersebut, cara bergaul dengan sesama makhluk Allah, terutama dengan para kekasih Allah, dengan akhlak yang mulia yang Allah ajarkan. Ketika hati bodoh kepada niat-niat, yaitu visi-visi yang mulia yang diajarkan oleh Allah, dan kepada misi-misi, yaitu amal-amal soleh yang diajarkan oleh Allah, dan juga kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang diajarkan oleh Allah, maka kebodohan tersebut merupakan kegelapan. Kebodohan tersebut merupakan kegelapan. Bodoh itu gelap, ilmu itu terang, cahaya. Ketika ilmu datang, maka kebodohan akan hilang sesuai dengan cahaya ilmunya. Alam hati itu luas. Alam hati itu sangat luas, meliputi bumi dan langit. Sangat luas sekali alam hati. Namun alam hati manusia pada dasarnya gelap. Apa yang menjadi sebab kegelapan adalah kebodohan. Ketika datang cahaya ilmu, maka kegelapan menghilang. Sesuai dengan banyaknya ilmu,
tegangan cahaya ilmu, disitulah kegelapannya, ukuran kegelapannya menghilang. Semakin bertambah ilmu yang dimasukkan ke dalam hati, semakin bertambah cahaya dalam hati. Sehingga sirnalah seluruh kegelapan yang disebut dalam Quran adz-dzulumat yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan, bahwa seluruh utusan Allah diutus oleh Allah jalla jalaluhu wahdah mengeluarkan alam hati manusia yang gelap gulita, minadz-dzulumati, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada alam cahaya. Yani mensucikan alam hati dari kegelapan-kegelapannya. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan ilmu Allah. Dimasukkan ilmu Allah ini ke dalam hati manusia. Ketika ilmu Allah ini masuk ke alam hati manusia, maka dzulumat, berbagai kegelapan di dalam alam hati manusia, setahap demi setahap hilang kegelapan itu, berganti dengan terang. Ketika hati sudah berganti dengan terang, maka mata hati mulai terbuka, mulai melihat, basirah namanya, mulai melihat. Melihatnya dengan cahaya Allah. Binurillah, cahaya Allah adalah ilmullah, ilmunya Allah. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ketika cahaya hadir dalam hati, maka petunjuk juga hadir di dalam hati bersamaan dengan cahaya tersebut. Luasnya cahaya dalam hati sesuai dengan luasnya ilmu, disitulah juga batas luasnya petunjuk Allah. Ainul basirah, mata hati, pandangannya, jangkauannya, pandangan hati ini sesuai dengan nur dan hidayah yang ada dalam hati tersebut, yakni sesuai dengan ilmu Allah yang hadir dalam hati tersebut. Lalu kegelapan ini juga disebabkan karena dolalah, yakni kesesatan. Manusia kalau gelap pasti tersesat karena tidak bisa melihat. Kegelapan hati itu bisa menutup pandangan mata hati, bisa menutup pendengaran hati, bisa menutup penciuman hati, bisa menutup semua gerak hati, fungsi-fungsi hati. Hati ini kan bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, berasa, merasakan hati ini. Hati ini juga bisa berangkat kemana saja. Jadi kalau hatinya gelap, maka akan tersesat. Karena tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak ada rasa, tidak mencium, tidak bisa pergi kemana hendak pergi, karena tidak melihat apa-apa. Maka setiap hati yang gelap, kalau dipaksakan berangkat, selalu berangkatnya, melangkahnya kepada kecelakaan, kepada kerugian. Kalau dipaksakan ngomong, ngomongnya tidak akan benar. Ya,
dipaksakan berbuat, dipaksakan mikir, mikirnya akan ngawur. Alam hati ketika seperti itu, maka segala yang keluar melalui anggota tubuhnya, segalanya kejelekan. Kalau ngomong, ngomongnya jelek. Ngomongnya tidak bermakna. Ngomongnya tidak manfaat. Ngomongnya memadaratkan dirinya, memadaratkan yang lain. Kalau berbuat, perbuatannya merusak, mencelakakan, merugikan, baik kepada dirinya maupun kepada yang lain. Begitu pula kalau melihat, kalau mendengar, penglihatannya menjadi rusak, pendengarannya menjadi rusak. Artinya pekerjaan melihatnya ini merusak, pekerjaan mendengarnya ini merusak. Merusak dirinya, merusak yang lain. Kalau menulis, kandungan tulisan-tulisannya juga merusak. Merusak dirinya, merusak yang lain. Ini makna hadis Rasulullah SAW, bahwa di dalam diri manusia ada qalbu, ada hati. Di mana hati tersebut baik, maka baik semua perbuatan jasadnya. Di mana hati tersebut rusak, maka rusak semua perbuatan jasadnya. Alam hati ini tidak bisa baik kecuali dengan ilmu Allah, yaitu dengan cahaya, yaitu hidayah dari Allah yang harus dimasukkan ke alam hati. Ketika ilmu Allah datang, cahaya hadir, kegelapan tersingkap. Maka mulailah pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, semuanya yang ada dalam hati ini, ya, mulai berfungsi dengan benar. Penglihatan hatinya benar, pendengarannya benar, pemikirannya benar, khayalannya benar, perasaannya benar, spiciumannya benar, semuanya benar. Hingga niat-niatnya juga benar. Semuanya dengan ilmu Allah. Allah, Allah, Allah. Kegelapan hati terjadi dengan maksiat. Ketika melakukan dosa, berani meninggalkan perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah, dan berani melakukan maksiat apa yang diharamkan oleh Allah, maka bertambah kegelapannya. Di kegelapan itu ada dari kebodohan, ada dari maksiat. Kebodohan dan maksiat ini najis di dalam hati. Ini najis-najis hati. Apa najis-najis hati? Kebodohan dan kesesatan. Dolalah, dolalah adalah maksiat. Maksiat adalah pelanggaran kepada aturan Allah. Itu berani meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Dan kegelapan ini menjijikan. Kegelapan ini aromanya sangat bau menyengat. Jauh lebih bau ketimbang bangkai. Najis hati ini lebih najis daripada najis mughalladhah anjing dan babi. Paham? Cuma manusia karena kebodohannya dan kesesatannya tidak merasakan alam hatinya penuh dengan najis. Tidak merasakan alam hatinya gelap gulita. Tidak merasakan alam hatinya bau sebau-baunya. Ketika alam hati ini najis ini tidak bisa disucikan dengan air. Walaupun dengan puluhan samudra dihabiskan untuk membasuh najis hati ini tidak akan bisa. Berbeda dengan najis mughalladhah anjing dan babi. Hanya dengan 7 kali ya, membasuh salah satunya air basuhan tersebut asal mengandung tanah ya, sudah selesai, bersih, suci lagi. Tapi najis hati, walaupun dengan puluhan samudra, tidak akan bisa bersih. Allah, Allah, Allah. Ulangi bahwa kebodohan, kesesatan, yakni maksiat, pelanggaran terhadap aturan Allah itu merupakan kegelapan. Kegelapan ini banyak. Karena bentuk kebodohannya juga banyak, bentuk maksiatnya juga banyak. Maka disebut oleh Allah dzulumat. Dzulumat itu apa? Dzulumat itu macam-macam kegelapan. Kata jamak dari dzulmah. Dzulmah itu satu kegelapan. Di macam-macam kegelapan. Setiap kegelapan itu adalah najis. Dan setiap kegelapan itu sangat bau menyengat. Kegelapan itu adalah kehinaan yang sehina-hinanya. Ketika hati gelap, maka tidak ada martabat, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Ketika hati gelap, maka tidak ada makhluk ciptaan Allah yang paling hina. Ingat, terkecuali kegelapannya hati. Ini yang diisyaratkan oleh Allah, summa radadnahu asfala safil. Manusia itu dari sisi penciptaan melebihi yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi dari sisi derajat, nilai, kelas, enggak ada kelas sama sekali. Tidak ada derajat sama sekali, tidak ada martabat sama sekali. Di mana adanya manusia? Adanya manusia asfala safilin adalah di paling bawah daripada semua yang bawah. Asfala itu paling bawah, safilin itu dari semua yang bawah. Artinya tidak ada yang paling hina
dari semua yang hina kecuali hati yang gelap. Manusia illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Jadi diangkatnya manusia, mendapatkannya martabat derajat dengan cahaya iman itu. Wa amilus shalihat, dengan cahaya Islam itu. Amilus sholihat adalah cahaya Islam. Amanu wa amilus sholihat, ini ibarah amilus sholihat itu daripada Islam. Iman dan Islam. Karena Islam mengatur berbagai perbuatan. Islam mengatur berbagai amalan, perbuatan manusia. Dan kalau iman, urusan keyakinan, urusan kepercayaan. Ini iman. Kawa amilus sholihat adalah ibaratun anil Islam. Amal-amal soleh itu adalah peribahasa daripada Islam. Dengan iman manusia mulai punya martabat. Dengan Islam manusia mulai ada derajat. Dari yang paling hina naik martabatnya ke atas, yaitu dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, yaitu dengan ilmu. Karena al-imanu ilmun wal islamu ilmun wal ihsanu ilmu. Iman adalah ilmu, Islam adalah ilmu, ihsan adalah ilmu. Maka dinul Islam, agama Islam ini adalah ilmu. Ilmu. Arti mencari ilmu, mencakup ilmu iman, mencakup ilmu Islam, mencakup ilmu ihsan. Semuanya ilmu. Allah, Allah, Allah. Yang bersemayam di dalam hati menjadi keyakinan adalah ilmu. Yang bersemayam dalam hati, ya, pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah adalah ilmu. Yang bersemayam dalam hati mengenal sifat-sifat Allah adalah ilmu. Yang bersemayam di dalam hati mengenal cara muamalah, cara bergaul dengan Allah, mengenal al-akhlakul karimah, etika dan peradaban yang mulia dalam bergaul dengan Allah, bergaul dengan semua makhluk Allah, itu semua adalah ilmu. Pengenalan terhadap niat-niat yang agung adalah ilmu. Pahami oleh kita semua. Yang ilmu tersebut melahirkan karya-karya, amal-amal, perbuatan. Imma amal-amal yang diwujudkannya di dalam hati, yaitu al-amalul qalbiyah, amal-amal hati. Wa imma amal-amal
yang diwujudkan oleh anggota jasad yang zahir ini, yaitu al-amal al-badaniyah al-zahirah, termasuk yang diucapkan. Maka semua perbuatan, semua amal, termasuk ucapan yang lahir dari ilmu Allah yang hadir bersemayam di dalam hati, lahir dari keyakinan, lahir dari al-akhlakul karimah, lahir dari niat-niat mulia, lahir dari semuanya, insyaAllah. Yang hadir dalam alam hati, semua akan bercahaya. Amalnya semuanya akan bercahaya. Amalnya semuanya melahirkan manfaat yang besar. Amalnya semuanya penuh dengan barakah. Ucapannya semua penuh dengan barakah. Penglihatannya penuh dengan barakah. Kan? Pendengarannya penuh dengan barakah. Ketika melihat, kemana saja melihat, maka amalan melihatnya itu penuh dengan barakah. Amalan mendengarnya penuh dengan barakah. Ucapannya, hatta suaranya sampainya kemana, ini dipenuh dengan barakah. Nafasnya penuh dengan barakah. Apa yang diperbuat oleh tangannya penuh dengan barakah. Allah. Pekerjaannya semuanya penuh dengan barakah. Amaliyahnya penuh dengan barakah. Karena amaliyahnya, ya, ini lahir dari nur, dari cahaya ilmu yang hadir dalam hati, dari cahaya keyakinan yang bersemayam dalam hati, yang tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Keyakinan ini keyakinan kepada siapa? Kepada Allah, yang bercampur baur dengan cinta kepada Allah, yang bercampur baur dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu kepada para kekasih Allah, yang mana imamnya para kekasih Allah adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini juga tersambung kepada para kekasih Allah. Berbaur dalam hati ini, dalam keyakinan ini dengan cinta dan ta'zim. Masya Allah. Ketika alam hati sudah tersambung dengan keyakinan tersebut, dengan cinta, dengan ta'zim kepada Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta, lalu kepada para kekasih Allah, wabil khusus kepada Sayyidul Awalin wal Akhirin, junjunan alam semesta, kekasih Allah termulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada kabel, kan? Ada kabel yang tersambung kepada Allah, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirlah strum yang sangat dahsyat, aliran yang sangat dahsyat dari Allah, ya, sebagai hakikat. Lalu dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Lalu dari para kekasih Allah, karena keyakinan tersambung kepada para nabi, tersambung kepada para rasul, tersambung kepada para malaikat, tersambung kepada Al-Qur'an, tersambung kepada semua kitab-kitab Allah, wahyu-wahyu Allah, maka keyakinan ini Masya Allah menjadi kabel Masya Allah, yang di dalamnya penuh dengan aliran-aliran. Semua asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, asrar-asrar dari sifat-sifat Allah, kan? Asrar-asrar dari asma-asma-Nya Allah, dari asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semuanya. Itu asrar ilahiyah, anwar ilahiyah mengalir ke dalam hati sanubari orang yang yakin kepada Allah. Asrar nabawiyah, anwar nabawiyah
rahasia-rahasia dan cahaya-cahaya kenabian. Ya. Dari semua para nabi dan semua para rasul alaihi salatu wassalam akan mengalir kepada hati orang yang dalam hatinya penuh dengan keyakinan kepada mereka semua. Penuh dengan cinta dan ta'zim kepada beliau semua. Maka alam hatinya menjadi sumber. Alam hatinya menjadi agen. Alam hatinya menjadi distributor. Alam hatinya menjadi supplier. Allah. Melimpahnya asrar ilahiyah, anwar ilahiyah, kan? Yang datang dari hakikat, dan asrar nabawiyah, anwar nabawiyah yang datang dari syariat. Asrar wahyullah, kan? Asrar wahyillah, yaitu rahasia-rahasia wahyu Allah, anwar wahyu Allah, asrar anwar kalamullah. Ingat, karena ada hubungan keyakinan. Jadi alam hatinya orang semacam ini menjadi masya Allah sumber, menjadi sumber, menjadi lautan, menjadi gardu yang sangat hebat sekali. Ketika ada orang lain yang beriman kepada Allah menyambungkan kabelnya kepada hati orang seperti ini, maka orang yang menyambungkan kabel pun juga akan menerima aliran-aliran dan dari orang ini yang datang dari hakikat, yang datang dari wasail, dari sebab-sebab. Maka orang yang menyambungkan kabelnya kepada orang yang hatinya sudah sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan madad, pertolongan Allah, anugerah Allah lewat orang tersebut. Disinilah kita perlunya menyambungkan kabel ini kepada orang-orang yang sampai kepada Allah, kepada ulama-ulama Allah, kepada para solehin, kepada para aulia-aulia Allah, ahya'an wa amwatan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, karena mereka semuanya hanya zahirnya saja wafat. Fil haqiqah, pada hakikatnya mereka ahya'un, semua hidup, seperti yang difirmankan oleh Allah, bal ahya'un walakin la tash'urun, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, ahya'un, hidup semua. Sehingga tidak boleh disebut mati, tidak boleh disangka mati, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, tidak boleh disebut mati. Dalam ayat lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan, semuanya bal ahya'un, hidup semuanya. Siapa yang mengatakan hidup? Allah. Yang mengatakan bahwa mereka hidup siapa? Allah. Walakin la tash'urun, kata Allah, cuma kalian yang tidak tahu. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya mereka sedang poya-poya. Sedang poya-poya. Masya Allah, yurzakun, mereka di sisi Tuhannya sedang poya-poya. Masya Allah. Ada di alam kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Ingat. Allah, 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 Allah. Maka kita faham, oh begitulah hikmah diperintahkannya manusia supaya mendekat kepada ulama, supaya mendekat kepada orang-orang soleh, supaya mendekat kepada wali-wali Allah, supaya mendekat kepada nabinya, supaya mendekat kepada rasulnya. Oh itu hikmahnya, kenapa diperintahkan manusia
yakin cinta ta'zim kepada para nabi dan para rasul, yakin cinta ta'zim kepada para ulama-ulama Allah yang menjadi pewarisnya para nabi, para rasul, yang menyambungkan ilmunya Allah, ilmunya para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam kepada umat. Fahami oleh kita. Ini kan banyak yang bertanya-tanya, kenapa saya harus bertambah keyakinan saya kepada nabi? Tidak hanya kepada Allah saja, cukup Allah. Kenapa pakai nabi? Kenapa pakai kepada ulama? Ada atiullah, atiur rasul, wa ulil amri. Harus taat Allah, taat rasul, harus taat ulama. Kenapa? Ya. Kenapa harus mengagungkan para nabi, para rasul, mencintai mereka, mengagungkan, mencintai para wali, para ulama, para syuhada, para salihin? Keimanan, kepercayaan kepada para ulama, kan? Dalam hati ini harus sempurna. Ta'zim, pengagungan, dan juga kecintaannya juga begitu. Kenapa harus begitu? Apa tidak cukup langsung kepada Allah saja? Tidak. Artinya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa makhluk ini tidak ada yang bisa sampai kepada Allah secara langsung, kecuali hanya para utusan-utusannya saja yang dilangsungkan oleh Allah, para nabi-nabinya saja yang dilangsungkan oleh Allah tanpa pakai wasilah. Okay. Untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah mengenalkan makhluknya kepada zatnya tanpa memakai wasilah, tanpa memakai sebab. Langsung Allah lah yang memberi ilmu kepada hati para nabi-nabi dan para rasul-rasul Allah tanpa memakai guru. Di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan bahwa Allah ta'ala yaf'alu ma yasha, bahwa Allah berbuat sekehendaknya. Sebagian ada makhluk yang oleh Allah diajari langsung oleh Allah ke dalam hatinya tanpa pakai wasilah siapapun. Sebahagian lagi, dan ini yang terbanyak, makhluk ditakdirkan oleh Allah tidak dikasih tahu hatinya oleh Allah kepada Allah kecuali kan melalui utusan ini, melalui nabi-nabinya ini. Maka kepada umumnya makhluk Allah diperintahkan oleh Allah harus merapat kepada nabinya dan rasulnya, harus iman yakin kepada nabinya dan rasulnya, harus cinta, harus mengagungkan kepada nabinya dan rasulnya, harus taat kepada nabinya dan rasulnya. Dengan cara itulah manusia, bangsa jin, selain nabi dan rasul, bisa mengenal Allah. Ya. Bisa dekat dengan Allah, bisa bertemu Allah, bisa ma'rifat dengan Allah, hanya dengan itu. Saya gak akan memakai guru-guru, gak akan belajar dulu kepada ulama, saya mau langsung saja kepada Allah Ta'ala, kan? Tidak akan sampai. Itu aturan siapa? Aturan Allah. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Bukan Allah tidak bisa. Buktinya tuh para rasul saja tidak dikasih guru. Para nabi enggak dikasih guru. Langsung oleh Allah dikasih tahu. Dengan Allah mampu, tapi Allah berkehendak sesukanya. Dengan dibikin variatif. Makhluk ini cara nyampainya kepada Allah itu dibikin variatif. Divariasi oleh Allah. Ada yang langsung tanpa sebab, tanpa wasilah, tanpa guru. Ada yang tidak bisa kecuali harus dengan wasilah.
Ini manusia harus sadar semuanya, bahwa kita semua manusia selain para nabi dan para rasul tidak akan bisa sampai kepada Allah, mengenal Allah, tidak akan bisa bertemu dengan Allah, tidak akan bisa dekat dengan Allah, gak akan bisa meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, gak akan bisa meraih ampunan Allah, gak akan bisa meraih sayangnya Allah, gak akan bisa juga kita mengenal cara ibadah kepada Allah yang benar. Gak akan bisa. Bagaimana cara ibadah kepada Allah, berhubungan dengan Allah, kan? Tidak akan bisa meraih ijabahnya dari Allah, ijabah doa dari Allah, gak akan bisa kecuali melalui wasilah-wasilahnya. Siapa wasilah-wasilahnya? Allah jadikan wasilah itu dua. Satu adalah para nabinya dan para rasulnya. Dua adalah para ulama'nya yang ada di masanya masing-masing, yang ulama ini betul-betul keilmuannya, amaliyahnya, akhlaknya, segala suatu ajarannya ini tersambung, bukan produk dia sendiri, bukan otodidak, bukan hasil observasi, bukan hasil mikir dia, bukan, tapi ilmunya tersambung murni sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jika tidak tersambung, tidak akan sampai ila yaumil kiamah, tidak akan tersambung. Keyakinannya tersambung, ingat, keimanannya, keislamannya tersambung, ilmu syariatnya tersambung, praktek amaliyahnya tersambung, niat-niatnya tersambung, semuanya tersambung, akhlakul karimahnya tersambung, semuanya, ucapan-ucapannya tersambung, jangan sampai ada yang putus. Kalau ada yang putus, satu sisi saja kabel yang putus, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai. Jadi enggak cukup kita hanya dengan ilmunya saja yang tersambung, sementara pengamalannya enggak tersambung, ngawur. Kamu itu amalan dari mana? Rasulullah SAW tidak mengajarkan amalan itu. Akhlak kamu kok seperti itu dari mana? Rasulullah SAW tidak mengajarkan akhlak itu. Pemikiran itu kamu datang dari mana? Rasulullah SAW tidak mengajarkan pemikiran itu. Niat kamu itu dari mana? Rasulullah tidak mengajarkan niat-niat seperti itu. Ucapan-ucapan kamu itu seperti itu dari mana? Rasulullah SAW tidak mengajarkan ucapan-ucapan seperti itu. Cara dakwah kamu, cara tabligh kamu, cara amar bil ma'ruf nahi munkar kamu, dari mana itu kok seperti itu? Rasulullah tidak mengajarkan cara amar ma'ruf nahi munkar yang seperti itu. Jadi harus tersambung semuanya. Ya. Fahami oleh kita semua. Dari mulai ilmu sampai pengamalannya, dan sampai dakwahnya harus tersambung semuanya, bisanad dengan mata rantai yang muttasil, yang sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Maka akan sulit bisa sampai kepada Allah kalau orang hanya mendengarkan ceramahnya saja dari kejauhan. Harus melihat, kan? Harus dengan pengamalannya. Nah ini, praktek pengamalannya. Ini sholat yang bersanad, kan? Ini saum yang bersanad, ini haji yang bersanad, ini bacaan Quran yang bersanad, bermata rantai bersanad itu. Ini bisnis yang bersanad, ini berumah tangga yang bersanad, ini berpolitik yang bersanad. Karena Islam itu ajaran Allah yang mencakup semua sendi kehidupan manusia. Jangan dianggap Islam itu adalah berbicara ibadah, sholat, zakat, haji. Lah, tidak. Islam itu justru menjadikan semua kehidupan manusia jadi ibadah. Hatta makan minumnya ibadah, berpakaian ibadah, berniaganya ibadah, bergaulnya ibadah, berpolitiknya ibadah, berumah tangga, semuanya jadi ibadah semuanya.
semua sudah diliputi oleh aturan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi kalau kita mengkaji ilmu Allah artinya mengkaji pengetahuan yang menyeluruh. Kalau sekolah kan sudah dibagi-bagi, ini jurusan ekonomi, ini jurusan politik, ini jurusan. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah mencakup semua jurusan ada. Semua jurusan ada. Cuma dikarenakan kebanyakan umat Islam tidak mengkaji secara tuntas. Ingat, kesalahan di mana? Ya kesalahan di kita sendiri. Kenapa ngajinya tidak tuntas? Akhirnya kita taunya urusannya urusan sholat aja, urusan puasa, zakat, haji. Kita tidak tahu urusan ngurus rakyat. Padahal urusan ngurus rakyat ada loh dalam Quran dan sunnah. Urusan politik, as-siyasatul adilah, gitu kan? Kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan as-siyasatul adilah juz'un minas syariah. Siasah, yakni politik yang adil, itu bagian daripada syariah. Banyak sekarang yang mengurus rakyat, tapi dia tidak tahu ilmu Allah bagaimana dalam mengurus rakyat. Dia ilmu Allah dalam mengurus, ingat, negara, mengurus kekayaan rakyat ini bagaimana? Pahami oleh kita. Disangkanya Al-Quran dan sunnah ini berbicara sholat, zakat, saum. Jadi orang yang menggali Al-Quran gak akan becus mengurus negara, gak akan becus mengurus rakyat. Lah, ilmu Quran dan sunnah, orang yang menguasai Quran dan sunnah, dia akan ahli di dalam, ingat, menjalani segala sendi kehidupan, hatta jadi raja sekalipun, bukan cuma satu negeri, sedunia sekalipun, dia pasti bisa. Dia pasti bisa. Walaupun tidak ada gelar dari sekolah, kan sekolah lain lagi jalurnya. Ya. Tapi keilmuan dalam Quran dan sunnah ini sudah menguasai seluruhnya. Apakah kalian tidak pernah dengar Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan menguasai bukan cuma manusia, bangsa jin, bangsa setan, binatang sekalipun, Masya Allah, dirajai oleh beliau. Pernahkah kalian mendengar ada lulusan universitas yang bisa jadi raja bagi binatang? Hah? Yang jadi raja bagi bangsa jin? Jadi raja bagi bangsa manusia juga paling satu negeri. Dan satu negeri itu kan tidak banyak dari jumlah semua negeri yang ada di muka bumi. Fahami oleh kita. Itu juga waduh sudah dibantu oleh ribuan panakawan-panakawan, anggota MPR-nya berapa, anggota DPR-nya berapa, lalu menterinya berapa, lalu gubernurnya berapa, tambah lagi ke bawahnya. Siapa? Bupati, tambah lagi ke bawahnya. Camat, tambah lagi ke bawahnya. Kepala desa, tambah lagi ke bawahnya. Ketua RW, tambah lagi ke bawahnya. Ketua RT, tuh. Itu sudah enggak, udah goyang gitu juga. Udah goyang. Kerusuhan di mana-mana. Masya Allah. Ini kan kerusuhan di mana-mana. Urusan ekonomi, ya. Kacau. Banyaknya pengangguran, banyaknya yang di PHK, sulitnya lapangan kerja. Bahkan sulit juga membuka lapangan kerja.
Orang sekolah saja mengeluarkan biaya, sudah punya ijazah S1 saja, sudah punya S1 bingung lagi. Membuka lapangan kerja gak bisa, lalu kerja di orang lain yang buka lapangan kerja juga gak diterima. Mau jadi bos sudah kepenuhan, mau jadi pasapon juga cleaning service piraku. S1 jadi cleaning service. Akhirnya sudahlah. Milih apa? Ya milih sama dengan yang tidak sekolah. Iya enggak? Ya coba lihat, ini kan fakta, ini kan bukti. Setiap tahun melahirkan S1 itu puluhan ribu, bayangkan itu setiap tahun se-Indonesia puluhan ribu. Setiap tahun, bayangkan. Jadi S1 itu melimpah luas. Tapi ketika dilihat apa kerjaannya, S1 itu membuka lapangan kerja nggak bisa, melamar kerja jadi bosnya, kan, direkturnya nggak bisa, karena dibutuhkannya sedikit, lapangan kerjanya juga sedikit, lalu juga kalau menjadi cleaning service-nya juga nggak mau, masa S1, kan, jadi cleaning service, gitu kan? Akhirnya bingung. Padahal sekolahnya itu udah puluhan juta tuh biayanya keluar. Berapa puluh tahun untuk meraih gelar S1? Coba, TK-nya berapa tahun? 2. SD jadi 8. Tambah SMP jadi, tambah SMA jadi berapa? 14, tambah universitas rata-rata 6 tahun. Jadi punya S1 nih. 20 tahun. Kalau S2 tambah berapa? 2 tahun. Jadi itu mencari ilmunya, menguras otak, tenaga, waktu dihabiskan 22 tahun. Minimal 20 tahun S1. Allah. Setelah kamu 20 tahun, 22 tahun mengenal Allah atau tidak? Tidak akan mengenal Allah. Bisa meraih cinta Allah? Lah. Bisa mengenal hakikat kebenaran dalam hidupmu? Lah, tidak bisa. Bisa memiliki al-akhlakul karimah dalam hatimu, dalam perangaimu? Lah, tidak akan bisa. Bisa bersih hatimu dari semua najis-najis hatimu, kotoran-kotoran dan kegelapan? Lah, tidak bisa. Bisa meraih kamu untuk bisa bertemu dengan Tuhanmu, untuk dekat dengan Tuhanmu, untuk bisa bersanding dengan para malaikat dan para anbiya mursalin, untuk bisa hadir di surga Firdaus A'la? Lah, tidak akan bisa dengan 22 tahun kamu punya apa, ijazah, punya sertifikat S2, bawa hadapkan untuk masuk surga, tidak akan laku. Hormat malaikat Munkar Nakir, saya S3, saya profesor, saya doktor, laku enggak? Apakah malaikat Munkar berkata, oh silakan, silakan, silakan. Saya jenderal, 4 bintangnya. Kan? Apa tidak lihat? Ya. Laku enggak? Rahmat. Malaikat Ridwan, penjaga surga, saya mau masuk surga. Ini saya bawa sertifikat loh. Pengakuan dari dunia. Nobelnya sudah seabreg-abreg. Kan? Medali emasnya penuh, kan? Pialanya berjejer, kan? Bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa bisa, sampai bahasa Tarsan saja bisa. Kan? Saya mau masuk surga. Silakan, 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 silakan. Bisa enggak kira-kira? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa.
bisa. Sedikit pun ingin selamat dengan gelar-gelarmu tidak akan bisa, dengan sertifikat tidak akan bisa, dengan pangkat-pangkat duniamu gak akan bisa. Wallahi tidak akan bisa. Kamu mati, kamu bisa merasakannya. Sia-sia semua yang telah kamu habiskan, yang telah kamu korbankan, yang telah kamu perjuangkan, menghabiskan umurmu puluhan tahun, sia-sia semuanya. Ternyata yang bisa manfaat, kamu belajar mencari ilmu Allah, mengenal Allah, mengenal sifat Allah, waktu di gurumu yang tanpa ijazah itu, waktu hadir di majelis taklimmu, majelis taklim gurumu, ulama yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan manfaat, itu yang akan dihargai oleh Allah, itu yang tanpa ijazah, kan? Nah, pakai ijazah. Tidak pakai, Masya Allah, ada gelar doktor, insinyur, wala profesor, tidak ada. Allah. Lalu kamu mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama, yang mana pada hakikatnya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang hakikatnya adalah yang diajarkan oleh Allah jalla jalaluhu wa'ala. Itu jadi hakikat, harus tahu. Jangan kita tertipu dengan fata morgana bahwa kita sekolah sampai puluhan tahun, punya gelar insinyur, doktor, semuanya ini fata morgana semuanya. Ingat, manfaat bagi dunia, tentu bagi dunia saja manfaat. Yeah. Tapi ketahuilah bahwa ilmu Allah ini manfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang produk akal kalian, produk hasil observasi kalian, penelitian kalian beribu-ribu tahun, dari zaman Nabi Adam AS sampai zaman sekarang ini, semuanya ini hanya manfaat dunia saja, tapi tidak manfaat untuk akhirat. Adapun ilmu Allah, ketika kamu mengkaji ilmu Allah dalam berbagai halnya, maka akan manfaat bagi duniamu dan akhiratmu. Karena ilmu Allah mencakup masalihud dunya wa masalihul akhirah, seluruh kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Apakah dalam Islam tidak ada ilmu ekonomi? Jawab. Apakah dalam Islam, dalam Quran dan hadis, tidak ada ilmu berumah tangga? Apakah tidak ada di dalam Islam ilmu kesehatan? Apakah tidak ada dalam Islam ilmu politik? Apakah tidak ada dalam Islam ilmu pergaulan yang luas? Ingat, ilmu gaul yang luas. Gaulnya saja dengan Rabbul Alamin, Sang Pencipta. Gaulnya saja dengan malaikat. Gaulnya saja dengan semua manusia. Gaulnya saja dengan arwah. Gaulnya saja dengan bangsa jin. Gaulnya dengan semua alam semesta. Bayangkan, agama ini rahmatan lil alamin. Pergaulannya dengan semua alam semesta. Bukan lintas etnis, bukan lintas bangsa, bukan. Ini sudah Masya Allah pergaulan yang Masya Allah. Apa coba bahasanya? Apa coba bahasanya? Hubungannya dengan Rabbul Alamin, bukan sesama makhluk saja, terus hubungannya dengan semua makhluk. Ajaran Islam berhubungan dengan ahli kubur. Berhubungan tidak kalian? Berhubungan. Ada perintah berbuat baik kepada semua ahli kubur? Ada. Mukminin mukminat yang sudah mati? Ada. Yang masih ada dalam arwah? Ada. Kepada malaikat? Ada. Kepada muslim non muslim? Ada. Diatur hubungan dengan binatang? Ada. Ada larangan dolim kepada binatang? Ada perintahan berbuat ihsan baik kepada binatang? Ada berbuat perintahan berbuat baik, jujur, dan ingat, adil kepada non muslim? Ada. Ada. Ada berbuat baik kepada lingkungan? Ada. Ada.
Allah, 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 Allah. Adakah dalam sekolah kalian ajaran yang seperti itu? Tidak ada. Maka umat Islam wajib bersyukur semuanya. Dengan anugerah Islam ini, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, hamba Engkau pilih, Engkau jadikan, Engkau takdirkan menjadi hamba yang muslim, alhamdulillah. Tidak usah susah berdaftar. Enggak usah. Allah, 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 Allah. Kita melangkahkan kaki, dohirnya kita rugi uang sedikit, tapi sesungguhnya Allah mengangkat derajat kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pahala yang Allah siapkan untuk nanti dikasihkan di kubur, untuk nanti dikasihkan di akhirat, untuk nanti dikasihkan di surga. Keberkahan-keberkahan yang Allah kasihkan di dunia sebelum matinya diganti oleh Allah Ta'ala. Diganti, dibayar oleh Allah. Jangan sampai menganggap berangkat ke pengajian, pesantren, saya mengeluarkan biaya, lalu Anda tidak dibayar. Dibayar yang jauh lebih, lebih besar, bermiliar-miliar lipat daripada apa yang kau korbankan. Ingat, habis berapa kalian ke pengajian, habis berapa mesantrenkan anak, lalu Allah akan bayar berapa? Allah, Allah, Allah. Allah kasih pangkat martabat itu segimana itu tingginya di sisi Allah. Sampai malaikat munkar nakir hormat. Bayangkan, hormat menghadapi orang yang beriman. Sampai berubah namanya, bukan munkar dan nakir. Bukan, tapi basyir mubasyir. Artinya apa? Adalah dua malaikat yang memberikan kegembiraan. Raut wajahnya ketika datang orang yang beriman, begitu bangkit dari di alam kuburnya, begitu bangkit datang dengan wajah yang semeringah, tidak main pelotot-pelotot, tidak dengan wujud yang menakutkan, tidak dengan kata-kata yang kasar, kan? Dan bertanya, kan? Bagaimana keadaanmu? Apa kabar? Kan? Bahkan pertanyaan-pertanyaannya saja semuanya menyenangkan. Bertanya kepada orang yang beriman, hatinya juga malaikat tahu ini orang yang beriman kepada Allah. Artinya, Tuhan, saya bertanya kepada orang ini, siapa Tuhanmu? Dia saja tukang sholat kok. Dia saja tukang sholat. Siapa nabimu? Tukang muludan, tukang sholawat coba. Mau bertanya siapa nabimu? Tapi ini kan tugas. Akhirnya ngobrol, malaikat basir mubasirnya ini ngobrol, ya saya tahu bahwa Tuhan kamu Allah kan, ya kamu suka sholat, ya kan, nabimu kan Nabi Muhammad kan, kamu tukang sholat, tukang sholawatan, tukang mengagungkan maulid Nabi dan sebagainya, ya gitu kan, saudaramu kan muslimin muslimat, ya gitu kan, kitabmu, pedomanmu kan Quran, ya semuanya, iya saja, iya. Bahagia. Ya. Jadi ada teman, tidak menakutkan, bukan munkar, bukan nakir bagi mukmin yang beramal saleh. Allah, 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 Allah. Ada ketika melintasi Siratul Mustaqim, berhenti sejenak. Ini dalam hadis sahih, berhenti orang yang beriman sejenak di tengah-tengah Siratul Mustaqim sampai neraka membeku menjadi es. Aneh, neraka membeku gitu kan. Akhirnya neraka berkata kepada orang mukmin yang sedang berhenti, juz ya mukmin, fa innaka qad adfa'ta lahbi. Cepat lewat kau wahai orang yang beriman, karena sungguh engkau telah membekukan kami, engkau memadamkan bara kami, gitu kan. Jadi padam api. Allah, 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 Allah. Pahami. Begitu datang ke pintu gerbang surga, disambut oleh malaikat ridwan, disambut oleh para bidadari, disambut oleh para malaikat. Terus, selamat, salamun alaikum, selamat, selamat, salamun alaikum, salamun alaikum, salamun, selamat, selamat, marhaban, ahlan wa sahlan, disambut. Bayangkan, tidak bawa ijazah, tidak bawa KTP,
tidak bawa pangkat dan jabatan. Lah, apa yang dihargai? Imannya. Apa yang dihargai? Ketaatannya, Islamnya, amal solehnya. Ini yang dihargai. Paham? Nah, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih hidayah yang sempurna, dan semua keluarga kita dan semua mukminin mukminat kepada iman, kepada Islam, kepada ihsan yang sempurna sebelum kita menghadap Allah Jalla Jalalu wahdah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi bulan Maulid, maka Abuya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada semua jamaah supaya kita mempersiapkan, ya, demi mengagungkan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapkan membaca salawat. Usahakan minimal sehari semalam 1000 kali membaca salawat, sehari semalam 1000 kali tiap dari mulai tanggal 1 malam 1 Maulid sudah wirid kita salawat. Salawat sudah diijazahi oleh Buya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.